Doa siang. Doa tabah menghadapi fitnah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sumber cinta sejati, syukur atas cinta sejati yang melimpah bagi keluarga kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami selalu berada dalam naungan cinta-Mu. Engkau tahu apa yang sesungguhnya sedang kami alami saat ini. Keluarga kami sedang difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Engkau pun pernah mengalami fitnah keji. Orang-orang Farisi menuduhmu sebagai penghujat Allah. Dan engkau mampu mengatasi segala persekongkolan jahat mereka. Engkau bahkan membalas kejahatan itu dengan kebaikan dan mukjizat. Kami mohon kepada-Mu, ya Yesus, ajari kami agar mampu meneladan Engkau. Semoga kami sanggup mengampuni mereka yang telah melakukan tuduhan keji yang tidak benar itu. Ajari kami agar mampu mengatasi tuduhan itu sebagai sarana introspeksi diri, dan supaya kami lebih mendekatkan diri kepada-Mu. Yesus, berilah kami hati yang seluas samudra, agar kami mampu memaafkan semua orang yang telah menebarkan fitnah, serta membalasnya dengan kebaikan dan cinta kasih. Semoga Santo Yusuf mendoakan keluarga kami. Bunda Maria meneguhkan iman keluarga kami. Dan Yesus memberkati serta mengabulkan doa keluarga kami. Tuhan Yesus, kami persembahkan pujian, syukur, dan permohonan siang ini kepada-Mu. Anugerahkanlah berkat-Mu bagi keluarga, saudara, sahabat, kerabat, dan pekerjaan kami. Jadikanlah kami membawa berkat-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat melanjutkan pekerjaan. Jaga kesehatan. Penuh harapan akan kesuksesan. Salam dan doa Justinus Juwadi, FIC.